Hai guys, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Kali ini Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi buat kalian yang suka fotografi dari handphone. Dimana sekarang ini kamera pada handphone udah mulai gila-gilaan nih guys, karena udah ngeluarin kamera resolusi mencapai 108 megapiksel dengan kemampuan optical zoom yang canggih juga. Oke, tanpa basa-basi, berikut ini 3 handphone terbaru dengan kamera 108 megapiksel versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang ketiga, Xiaomi Mi 10 Pro. Xiaomi baru aja meluncurkan handphone flagship terbaru mereka dengan kamera 108 megapiksel dan para Mi fans tentunya sangat berharap handphone ini masuk ke Indonesia secara resmi. Untuk layarnya sendiri, walaupun sudah memakai Super AMOLED, tapi resolusinya masih Full HD Plus dengan ukuran 6,67 inci. Dan buat para gamer, handphone ini juga sudah memiliki refresh rate 90Hz. Pada kamera utama, Xiaomi Mi 10 Pro ini menggunakan setup quad cam, 108MP lensa utama, 8MP telefoto dengan OIS dan 10x hybrid zoom, 12MP lensa portrait dengan 2x optical zoom, dan 20MP f2.2 lensa ultrawide. Sementara pada bagian depannya ada kamera punch hole dengan resolusi 20MP f2.0. Yang kedua, Samsung Galaxy S20 Ultra. Samsung juga baru mengeluarkan handphone flagship terbarunya dengan varian tertingginya Galaxy S20 Ultra dengan kamera 108MP. Handphone ini memakai display paling tinggi yaitu Dynamic AMOLED dengan resolusi QHD dan refresh rate 120Hz. Untuk kamera, di mana Samsung memang salah satu jagonya, ada setup quad cam kombinasi 108MP lensa utama dengan OIS, lalu ada lensa periscope 48MP dengan 10x hybrid optical zoom, 12MP ultrawide dengan super steady video, dan 0,3MP lensa ToF 3D. Sedangkan untuk kamera depan, handphone ini juga menjadi salah satu yang terbesar di kelasnya, yaitu 40MP f2.2. Yang pertama, Xiaomi Mi Note 10. Untuk yang pertama ini ada kamera 108MP yang udah dijual secara resmi di Indonesia, Xiaomi Mi Note 10, dan menjadi yang termurah di kelas kamera 108MP sampai saat ini. Untuk layarnya, handphone ini menggunakan AMOLED ukuran 6,47 inci, resolusi Full HD Plus, dan proteksi Gorilla Glass 5. Pada kamera, Xiaomi Mi Note 10 ini menggunakan setup penta kamera atau 5 kamera, kombinasi 108MP lensa utama dengan laser autofocus dan OIS, lalu 12MP f2.0 50mm lensa telefoto dengan 2x optical zoom, 5MP telefoto dengan OIS dan 5x optical zoom, kemudian 20MP lensa ultrawide f2.2, dan terakhir 2MP lensa makro f2.4. Sedangkan untuk bagian depan ada kamera 32MP f2.0 yang terdapat pada poni dewdrop atau poni tetesan air. Xiaomi Mi Note 10 ini memang paling murah di list handphone kali ini, dan hal itu dikarenakan handphone ini masih menggunakan chipset Snapdragon 730G. Namun prosesor ini pastinya sudah sangat cukup dapat diandalkan untuk bermain game.
Okay guys, itu dia tadi 3 handphone dengan kamera 108 megapiksel untuk saat ini versi ponsel heboh. Pastinya kamera seperti ini akan menjadi tren tahun ini. Dan kalau kalian mau beli, jangan lupa cek link pembeliannya di bawah ini ya guys. Jauhi kredit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.